Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya kawan-kawan semua? Dimanapun kalian berada, pastinya baik bukan? Dan saya doakan kawan-kawan semua agar sehat selalu ya. Oke, seperti biasa, untuk hari ini kita akan bermain game FC Mobile lagi guys. Tapi sebelum itu, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kawan-kawan semua tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya guys. Oke, di video hari ini, seperti biasa, kita sudah menyelesaikan mode tantangan mingguan guys. Di sini saya tinggal mengklaimnya saja ya, untuk hadiah di minggu, hari minggu ini, minggu kedua atau hari minggu. Oke, ini dia, langsung saja kita klaim hadiahnya. Ini Polandia UCL, CM, siapakah? Napoli Zielinski, siapa ini? Iya, Zielinski 85 ya. 85 tok ya kita dapat di sini. Oh, ada 88-nya ya. Ada Kaba 88 ya, dari skin banyak pemain masa 88 kita dapat. Oke. Tidak apa-apa untuk paket Centurion mingguan kita tidak worth it dah. Kalian dapat siapa guys untuk misi mingguan? Dan di seperti di judul, kita akan membahas tentang atau membuka pack yang berisi di sini ada dua paket ultra ya di bagian peningkatan ketiga, dan juga paket mega pastinya untuk satu paket mega setelah membuka 9 kemajuan. Ini saya total-total ini permatanya, kalau kita pakai permata guys untuk membuka paket ultra ini dan juga satu paket mega, total-total ada 5 paket ultra ya yang dikasih di bagian MLS. Ini saya total-total dikalikan ya, saya kalikan tadi di bagian misi untuk MLS di paket ultra ada 5 kali. Ini sangat-sangat ya, 5 kali 6.250 dan ditambah 1 kali 12.500, ini total-total ada 43.750 permata merah dan 7.000 FC poin kita hanya dikasih gratis oleh FC Mobile ya, kalau kita membukanya di bagian misi-misi MLS ini sisa 7 hari lagi ya semenjak video ini dibuat guys. Oke, saya rencananya mau habiskan saja sampai 25 kali pembukaan di bagian pertukaran ya. Ini sangat-sangat worth it guys, karena hadiahnya lumayan ya, paket mega dan paket ultra ada 5 kali untuk kita bisa membukanya dan membawa pulang hadiahnya. Di sini sudah 15 kali kita membukanya kemarin ya, di video kemarin kita membuka 10, dan sekarang kita juga akan buka 10 kali guys, sampai limit ya, sampai 25. Setelah itu kita bisa mengklaim hadiahnya, yaitu paket ultra 2 biji di bagian misi dan paket mega 1 biji dan star pas-pas dari UCL ya, kita bisa mendapatkan 1000. Oke, ini paket yang pertama kita, Winters Brasilia RM Porto, siapakah ini? Oke, PP 87, lumayan 87, tidak yang 97 ya, kurang 10 OVR lagi. Oke, kita ambil saja tadi Lorena Lodi ya, yang tidak bisa dijual itu yang kita dapatkan kemarin. Kita buka lagi 9 kali pembukaan lagi guys. Oke, mudah-mudahan kita di video kali ini hoki ya guys, dan kita bisa menabung duitnya untuk membeli-beli para pemain-pemain untuk merombak tim kita. Dan Mofi 85, oke, not bad, 85 ya, mentok di 85. Oke, kita hajar aja Mopi tadi. Dan tumbal-tumbalnya saya total-total ada 3 jutaan ya untuk membeli pemain 80-an plus tadi. 3 jutaan nggak apa-apa lah ya, 3 jutaan pulang modal ini nampaknya kalau kita mendapatkan yang hoki-hoki di paket ultra 2 biji dan satu paket mega nanti guys. Mudah-mudahan kita hoki ya. Ini pembukaan yang ketiga apa keempat ya, saya lupa. Santuikan saja guys. Oke, wall out terus ya, tapi jauh terus wall outnya. Cina lagi nih, Cina LB, Gohan, Gaon, Gowon, Lide, siapa itu? Oke,
Kita ambil Lilie tadi dan pemain 80-an. Santuy-santuy guys. Ini pembukaan yang kelima ya, yang sudah 20 kali kita buka di bagian ini. Oke, tidak ada wallet yang TOTY ya. Dan icon ini GK Winter lagi, siapa? 85 Cakir, pemain dari Turki. Oke, mana dia Cakir tadi? Ini. Lanjut, lanjut, lanjut. Sisa 5 kali ya, sampai 25 kali. Sudah 25 kali kita stop ya. Dan saya sarankan kalian untuk menukarkannya juga guys. Ini lumayan ya, paket Mega dan paket Ultranya. Untung-untung kalian tidak mengeluarkan modal, karena kalau ada pemain-pemain 80-an kalian, kalian bisa pakai di pertukaran ini. Lumayan ini. Total-total ada 43.750 FC atau permata merah dan 7.000 FC hijau ya. Itu lumayan itu guys, mahal itu kalau kalian membelinya atau membukanya di toko ya, paket Mega dan paket Ultra itu. Oke, Aljazair LM West Ham United, siapakah ini? Aduh, Ben Rahma 85 lagi. Sering kali kita mendapatkan Ben Rahma ini ya, Ben Rahma 85. Oke, sudah menipis ya untuk OPR 80 plus kita. Oke, ini dia wall out. Tidak ada wall outnya guys, tapi 89 ya, lumayan untuk koleksi OVR-OVR 98 kita, 89 kita maksudnya. Dan kita ambil saja pemain yang di bawah OVR 85 guys. Oke, ini aja yang OVR 83. Oke, 80-an kita sedikit lagi, sisa 2 kali lagi ya, gak apa-apa. Oke, mantap, wall out please. Oke, okay, wall out. Aduh, Winter terus ya guys. Jepang, RB, Az, siapa? Oke, okay, 85, Sugawara. Satu kali lagi ya. Satu kali lagi di bagian ini. Setelah itu kita bisa mengklaimnya di bagian misi dua kali langsung paket Ultra ya. Dan satu kali paket Mega. Ini dia pertukaran terakhir kita. Dan wall out lagi. Winter terus ya. Oke, okay, Jepang, RB, Az. Oke, okay, tidak hoki guys. Selama 25 kali gacha di sini tidak hoki guys. Kalian apakah hoki? Kalau hoki, kalian bisa ketik di kolom komentar di bawah guys. Kalau kalian hoki. Dan langsung saja kita buka untuk paket Ultra 2 kali 2 ya. Ini paket Ultra peningkatan 3 ini kali 2 guys. Hati-hati, mudah-mudahan GG ya. Paling tidak dapat Mascherano, please. Mascherano. Mascherano, ini dia wall out. Oke, okay, icon. Aduh, Amerika, Cam, Hero siapa? Alamak, Plendemsi 85 doang, Cam. Aduh, 89-nya ada, 87-nya ada, 85 ke bawah, dan tidak ada Mascherano. Dan koin 1.200.000 ya. Ini pulang modal ya, dari 3 juta tadi. Pulang modal ini guys. Tidak rugi ya, malah untung dan banyak, dapat banyak pemain juga. Dan paket meganya senilai 12.500 ya. F permata merah ya. Dan 2.000 F hijau atau FIFA FC point. Ini dia paket mega yang kita tunggu-tunggu. Please, mudah-mudahan pemain 97 plus, 97-an ke bawah. Oke. Okay. Alamak. Siapa ini? LW Kewel kah? Oke, okay, Kewel kayaknya guys. Iya, Kewel 87. Dan Mascherano please, Mascherano. Alamak, tidak ada ya. Dan paket pas MLS 1000. Oke, okay, hanya pemain perak 24 dan perunggu 12. Alamak, tidak ada, tidak hoki kita di sini ya guys. Rupanya kalian apakah hoki? Kalau hoki, kalian bisa sharing di kolom komentar di bawah. Kita buka dulu di bagian pas UCL. Apakah sudah selesai misi-misinya? Oh, belum, sisa 2 lagi, 2 level lagi ya. Langsung saja kita claim semuanya. Dan saya masih penasaran guys, apakah kita mau gacha untuk di bagian pasar lagi kah? Saya ada 10.000 permata merah ini. Kita gacha sekali ya di bagian 6.250 di paket Centurion Ultra Centurion sini. Nggak hoki ya di video ini.
please Mas Cerano, paling tidak Mas Cerano lah, Mas Cerano sangat dibutuhkan ini. Oke, tidak ada wall out yang GG, rival CM, PSG siapakah ini? Oke, 88 Fabian Ruiz, not bad. Oh lama, tidak ada Mas Cerano juga. Ini fake tidak hoki kita ya, lagi rungkatnya. Tidak bisa lagi, sisa 4000. Oke, sepertinya tidak ada lagi yang bisa kita gacha di sini guys. Oke, total-total sudah banyak kita menghabiskan koin-koin, dan ini dia yang kita dapat tadi ya, pulang modal sih, tapi nggak untung besar ya, hanya pulang modal aja. Dan lumayan lah untuk pemain fooder-foodernya, kita bisa meningkatkan latihan dari pemain kita ini. Eusebio 2 level lagi naik. Oke, lumayan ya. Ini worth it guys, worth it ini untuk ditukarkan. Ya, itu aja untuk video kita hari ini guys. Jika kawan-kawan semua menyukainya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan jika ada kekurangan juga, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay cool, dan stay awesome. Bye-bye semuanya.